Obat herbal Ambeklir bisa atasi wasir. Begini caranya. Saat ambeien menyerang, penderitanya merasa tidak nyaman dan tersiksa. Anda sedang menderita ambeien? Ini cara alami mengobati ambeien. Ambeien adalah pembengkakan pembuluh darah di anus dan rektum di bagian bawah. Ambeien atau dikenal sebagai wasir mirip dengan varises. Penyakit ini muncul di bagian dalam dan luar anus. Tanda dan gejala ambeien bisa berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Gejala ambeien luar diantaranya. 1. Daerah seputar anus terasa gatal atau muncul iritasi. 2. Bagian anus terasa nyeri atau tidak nyaman. 3. Area sekitar anus terasa membengkak. 4. Ada darah saat buang air besar (BAB). Sedangkan gejala ambeien dalam biasanya tidak terasa. Penderita baru merasakan gejalanya ambeien saat BAB, seperti ada darah saat BAB dan muncul benjolan kecil di anus yang menyebabkan nyeri dan iritasi. Jika darah menggenang di ambeien luar dan membentuk gumpalan, penderita bisa merasakan gejala. 1. Sakit parah. 2. Ambeien bengkak. 3. Ambeien meradang. 4. Ada benjolan keras di dekat anus. Penyakit ambeien dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apalagi jika Anda sering terkena penyakit ini. Penyebab ambeien yang paling umum adalah kurangnya cairan dalam tubuh. Untuk menghindari hal tersebut maupun terjadinya pembengkakan di daerah anus, Anda dapat melakukan beberapa tips di bawah ini. 1. Jangan menunda buang air besar. Sering menunda dapat mengakibatkan tinja menjadi keras dan berpotensi melukai lubang anus. Setiap melakukan pembuangan. 2. Cukupi kebutuhan air mineral sehari-hari, yaitu sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. 3. Konsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti sayur hijau dan buah-buahan. 4. Jangan duduk diam terlalu lama, karena dapat meningkatkan tekanan pada pembuluh darah di anus. 5. Hindari mengejan berlebihan saat buang air besar karena memberikan tekanan yang besar pada pembuluh darah di daerah anus. Bila kena ambeien, jangan tunda untuk menyembuhkannya agar tidak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jagalah kesehatan tubuh dengan baik dan minum banyak air agar Anda terhindar dari penyakit ini. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?